Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Terkini ucapan YB Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution di Himpunan Perdana Rakyat Parti Keadilan Rakyat Sabah. Sebentar tadi bersama-sama dengan beberapa pimpinan utama daripada Parti Keadilan, ya, dan juga turut hadir adalah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda mesej yang disampaikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, ya, di dalam himpunan ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaja'al lahu iwaja. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Saudara pengacara majlis, sekalian rakan-rakan pimpinan, parti-parti sahabat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Saya akan mengambil masa berucap sehinggalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Si Anwar Ibrahim memasuki Dewan ini atau sehingga isyarat berhenti oleh pengerusi. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Boleh. Nanti MC bagi isyarat. Terima kasih banyak. Pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mustafa Sa'mud dan sekalian barisan pimpinan Parti Keadilan Negeri Sabah kerana berjaya menganjurkan himpunan yang sebegini besar. Mari kita beri tepukan penghargaan kepada rakan-rakan pimpinan di peringkat negeri yang diterajui Datuk Mustafa. Sejak dilantik sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri, seingat saya ini penganjuran himpunan politik yang terbesar. Jadi sekali lagi syabas dan tahniah. Kedua, saya juga nak mengalu-alukan kehadiran parti-parti sahabat kerana kehadiran ini menunjukkan bahawa formula politik yang tepat untuk kita dokong dan kita jayakan ialah bila kita boleh menjalin dan membentuk kerjasama. Yang ketiga, saya nak salut peserta yang datang dari seluruh pelosok negeri Sabah memenuhi dewan pada saat ini. Memang saya kena salut dan tabik. Sebahagiannya sampai malam tadi lagi ketika majlis makan malam yang dituan rumah oleh Pertubuhan Murud, pimpinan saudara Rehman Anhar, itu pun sudah menunjukkan limpahan kehadiran. Saya ucapkan terima kasih juga. Hadirin yang dihormati sekalian, insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia akan sampai sekitar jam 12.25. Dia dijadual mendarat jam 12.10, 15 minit untuk sampai di sini. Sementara kita mendengar pidatonya yang ditunggu-tunggu, kita tadi telah mendengar kepelbagaian pidato yang disampaikan oleh pimpinan. Tugas saya tentunya menjadi lebih mudah, hanya untuk membuat beberapa kesimpulan sahaja. Simpulan yang pertama, memperkenalkan untuk kesekian kalinya Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat, CJ lahirnya adalah pada bulan 4 tahun 1999. CJ lahir, surat beranak Parti Keadilan lahir pada bulan 4 tahun 1999. Peluncuran parti berlangsung di Hotel Renaison, Kuala Lumpur. Pada waktu itu, Datuk Seri Anwar adalah seorang penghuni penjara. Dr. Wan Azizah memikul teraju kepimpinan. Nun, April 1999.
Datuk Seri Amiruddin masih belajar lagi di UPM. Tahun 1. Datuk Seri Amin kerja dengan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, masa itu Badan Pencegahan Rasuah. William Leong masa itu jadi peguam korporat CEO kepada syarikat Keluli Filipina. YB Sim, ahli parlimen Bayan Baru, adalah seorang jurutera profesional known di Silicon Valley, Amerika Syarikat. Saya kenal seorang-seorang ni. YB On, ahli parlimen, adalah seorang pegawai Bank Bumi Putra. Di BKL, Ada salah juga. Ustaz Rahman Yaakob adalah aktivis UMNO bahagian Beaufort, yang merupakan toke restoran. Yahya Sari, Malay College Sekolah Kangsa, baru membina Kerjaya. Apa lagi? Ryan, where were you Ryan then? Known di Amerika Syarikat, ikut bapak dia yang belajar buat PhD. Tengok. Saya tak nampak ni mata silau. Azmi Zam, pelajar di Maktab Tentera Diraja. Pelakon iklan mentega margarin pada masa itu. Iklan margarin, produk margarin. Dialah model kanak-kanaknya. Abun, orang peguam pada masa itu. Dari suku Kenyah. Saudara, nak membina parti ini bukan mudah. Nak tanam benih perjuangan tu bukan mudah. Nak kena tebang hutan dulu. Harimau, gajah, ular. Mesti diterangkan dulu dan kita mula menanam benih dan bibit perjuangan. Noon, April 99. Umur parti baru 7 bulan. Dah masuk pilihan raya 29 hari bulan 11 tahun 1999. Buat parti bulan 4, masuk pilihan raya bulan 11. Umur parti baru 7 bulan. Parti ni tak tahu apa pun. Polling agent, counting agent, senarai daftar pemilih, latihan pilihan raya, zero. Yang ada semangat. Calon ada? Ada. Borang dah ambil? Sudah. Pencadang penyokong? Ya. Duit deposit? Bayar. Jentera? Zero. Tak ada. Masuk dulu. Dan menang 5 parlimen dan 5 Dewan Negeri. Itulah sejarah Parti Keadilan yang pertama masuk pilihan raya. Ketua Siasa Politik Perdana Menteri Samsul Iskandar masih belajar di Kolej Islam Kelang dan baru masuk Universiti Islam Antarabangsa belajar undang-undang. Jadi orang kata semua dah sebut, kamu kat mana Saifuddin? Saya jawatankuasa pimpinan pusat yang pertama menubuhkan parti sama-sama pada waktu itu. Dia cerita orang dia kat mana? YB Fadlina Menteri Pelajaran masih belajar UIA lagi. Tahun berapa Fad? Tahun 1. Masa itu. Saudara, menang 5 kerusi parlimen, Dr. Wan Azizah Permatang Pauh. Almarhum Ustaz, almarhum saudara Abdul Rahman menang di Kemamang, Terengganu. Rahman Yusof. Almarhum Ustaz Ramli Ibrahim menang di Kota Baru. Ustaz Muhammad Mustafa menang di Peringat, sekarang Ketereh. Dan almarhum Saufi Daud menang di Tanah Merah. Almarhum Jeffrey menang kerusi di Pekan, satu kerusi Dewan Negeri Pahang, di Cini. Kapten Usaili menang di Larut, Parit, Botol.
Pak Rahman Kadir menang di Don Penanti, Permatang Pau. Azmin Ali, masih ingat? Menang di Hulu Kelang. Kena sebut, fakta sejarah jangan padam, kena berlaku adil. Saifuddin Nasution menang di Lunas Kedah. Itu dia sejarah parti. Benih baru 7 bulan, menang 5 parlimen dan 5 dun. Ya, alhamdulillah. Parti ni core business dia masuk Pilihan Raya. Parti ni core business ialah menyertai Pilihan Raya, serahkan nasib kepada rakyat untuk buat keputusan. Fast forward. Hari ini. Parti Keadilan masuk Pilihan Raya bersilih ganti. Menang dan menang dan menang. Hari ini alhamdulillah 18 parti politik dalam negara kita telah sehati sejiwa berpakat dan bersetuju mengangkat Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saudara, Datuk Seri Anwar dilantik pada 25 hari bulan 11 tahun 2022. 25 hari bulan 11 tahun 2022. Jam 5.30 petang di Istana Negara mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan ketika itulah Yang di-Pertuan Agong memberikan titah nasihat. Yang pertama, kamu Datuk Seri Anwar, tanggungjawab yang pertama ialah stabilkan politik. Itu tanggungjawab pertama. Hello. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah. Silakan. Saudara Bung Mukhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Saleh, silakan. Ya, mengalu-alukan rakan-rakan pimpinan dari Barisan Nasional Sabah. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bung. Bung, tugas saya ni hold the crowd sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba. Itu aja. Atau sehingga diberhentikan oleh pengerusi. Ada satu minit lagi. Pengerusi bagi Siswa Agong dan Menteri Dalam Negeri satu minit saja. Satu minit. Penganjur, next time kita tak panggil dia dah. Berani dihentikan Siswa Agong ni. Baik. Saya nak akhiri dengan titah nasihat Yang di-Pertuan Agong pada hari itu. Dia kata, Saifuddin, yang kamu cerita ni kamu tahu ke? I was there. Saya berada di istana mendampingi dan menemani Datuk Seri Anwar ketika titah nasihat diberi. Yang pertama, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar, tolong stabilkan politik. Yang kedua, tolong uruskan ekonomi, rancakkan kembali, bina kemakmuran ekonomi. Economic prosperity. Yang ketiga, jaga kebajikan rakyat. Ekonomi dah dijaga, politik dah stabil. Jangan lupa tanggungjawab jaga kebajikan rakyat. Kos sara hidupnya, perumahannya, kemiskinannya, prasarananya, bekalan airnya, semua sekali. Sekarang tanggungjawab terpikul di bahu kamu. Okay. Kemudian Datuk Seri Anwar terus mengumumkan bahawa teras kepada kepimpinannya adalah mewujudkan kestabilan politik, memakmurkan ekonomi, meratakan kekayaan negara secara adil kepada rakyat, dalam arti kata menjaga kebajikan rakyat. Kemudian itu boleh dicapai dengan sebuah kerajaan yang dibentuk dan mengamalkan pendekatan practice of good governance, dan semuanya itu dibingkaikan
dengan falsafah Malaysia Madani. Itulah cerita tentang parti dan kerajaan yang sekarang dia pimpin. Untuk keluarga besar keadilan, kita kena ingat Datuk Sri Anwar berada di sini bukan hanya kerana dokongan kita, tetapi juga didukung oleh parti-parti sahabat. Ingat itu. Ingat prinsip dan teras itu. Kita duduk di sini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan. Kita berjaya ada seorang Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan kerana didukung oleh parti-parti sahabat. Sebab itu, ada adabnya, ada tertibnya, ada disiplinnya. Kena ingat yang itu. Tak rugi kalau kita ada sifat tawaduk, humble, rendah diri, mengakui sumbangan orang lain. Ingat dalam kaedah berpolitik sekarang ini. Dan pesan ini sekaligus pengerusi, tak payah susah hati, saya dah nak landing dah. Dah nak mendarat dah. Lagipun saya tak boleh lama-lama berucap depan kawan-kawan yang saya kenal. Bung, sahabat saya puluhan tahun. Ketua Pemuda UMNO Kinabatangan. Batangan. Masa tu Saifuddin kat mana? Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Ingatlah, Bung. Ingatlah. Jangan lawan toke juga, Bung. Ingat. Bung Ketua Pemuda UMNO. Saya Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Bukan cawangan. Bukan bahagian. Malaysia. Lagu UMNO apa saya hafal lagi, Bung? Bersatu kita bersatu. Habis, Bung. Itu saya pudin. Ya. Lagu Barisan Nasional apa kita kenal? Lagi. Rakyat Malaysia sememang sedar. Bendera UMNO berkibar-kibar. Ingat, Bung? Ingatlah. Tapi sekarang, Bung, saya hafal lagu Keadilan. Keadilan, keadilan. Kami arus perjuangan bangsa. Negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan diberkati Tuhan memperkasakan rakyatnya. Membujur lalu melintang patah. Perjuangan rakyat Malaysia. Membujur lalu melintang patah. Demokrasi rakyat Malaysia. Membujur lalu melintang patah. Keadilan rakyat Malaysia. Reformasi. 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 Lawan tetap. Lawan. Lawan tetap. Lawan. Lawan sampai. Menang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Datuk. Alright, itu dia ucapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Mengingatkan semula di awal-awal perjuangan reformasi penubuhan Parti Keadilan Rakyat Sabah-Sabah semua. Jadi kita mengharapkan perjuangan ini akan diteruskan oleh generasi anak muda ya, yang terus bersemangat untuk mengimpikan ya reformasi berlaku di dalam negara kita terbaik. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, talapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopet Channel, saat kita berjumpa lagi. Bye-bye.